Lantaran tingginya antusias masyarakat, omset penjualan para pedagang di Tabalong Food Festival 2022 mencapai 180 juta rupiah. Oleh karena itu, Kepala Diskop UKM Perindek Tabalong berpesan agar pedagang memperbanyak stok dagangannya pada event selanjutnya. Selama 3 hari pelaksanaan Tabalong Food Festival dari tanggal 2 sampai 4 Desember 2022, di Pusat Kuliner Mabuun, Kecamatan Murumbudak, omset penjualan para pedagang mencapai 180 juta rupiah. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Tabalong, Husin Ansari, saat menutup kegiatan ini. Husin Ansari menyampaikan capaian omset tersebut patut disyukuri para pedagang. Kedepan ia pun berpesan agar pedagang lebih siap menghadapi lonjakan antusias masyarakat dengan stok dagangan yang lebih banyak pada event selanjutnya. Husin Ansari mengingatkan Pusat Kuliner Mabuun akan kembali difungsikan seperti semula, bahkan menjadi wahana wisata keluarga. Oleh karena itu, ia berharap outlet yang sudah tersedia seperti Rumah Makan Paliat dapat buka setiap hari, serta UMKM-UMKM lain, khususnya makanan tradisional, segera bergabung ke Pusat Kuliner Mabuun. Alpi Syarin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.